Oke, men. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Aris Widianto di channel Aris Canggune. Channel paling merisih. Channel paling menu. Channel paling metutu. Oke, men. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips lagi ya. Tutorial. Pokoknya tutorial yang menarik, bermanfaat semoga ya kan, terus gampang. Yaitu pada kesempatan pagi ini saya ingin berbagi tips mengebor ya kan, mengebor besi ya kan, ini besi plat kebalan 3 mm, 3 atau sampai 5 mm juga masih sanggup ya kan. Tapi mengebornya itu tidak memakai mata bor yang seperti biasanya. Misalnya mata bor yang 4 mili kan kita tahu harganya lumayan 20.000 ya kan, bahkan lebih, terus sering patah ya kan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips semoga bermanfaat ya kan. Mengebor plat siku ketebalan 3 mili sampai 5 mili atau 6 mili juga boleh. Itu dengan menggunakan alat bantu khusus ya kan, itu harganya murah, barangnya murah, harganya cuma Rp250 satu alat bor. Dan ini alat ini sangat tajam dan anti patah, walaupun ditekan kenceng nggak akan patah. Saksikan seperti apa keseruannya dan apa alatnya, langsung saja ke video. Mudah sekali kawan, hasilnya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini, merisih ya kan, dan sangat hemat, cepat dan sangat tajam sekali. Blamnya pun juga lumayan bagus. Oke, dan alat apa yang dimaksud, seperti apa bentuknya, ini dia saya kasih tahu alatnya. Ini dia. Nah, ini alatnya, friend. Ini adalah paku roofing atau paku untuk baja ringan. Ini ukuran 2 cm yang kecil aja biar murah. Ini ujungnya ini sangat tajam ya kan, ujungnya sangat tajam sehingga mampu untuk mengebor besi seperti mana fungsinya untuk roofing atap galvanis atau galvalum. Nah, ini sangat tajam sekali. Terus bagaimana cara mengeburnya, kita tinggal beli saja untuk ininya nih, kunci paku roofing ada di toko bangunan ya, atau di toko mesin perkakas. Ini ini seperti kunci ya kan, kunci 10. Tapi bentuknya seperti ini, saya buka dulu. Nah, ini alatnya seperti ini, friend. Tinggal dipasangkan di sini, kemudian dipasangkan di
bor kita, kemudian kita bisa pakai untuk mengebor. Nah, untuk alat ini sendiri ada kelemahannya, karena ini baut yang terbatas ya kan, baut untuk roofing atau untuk apa itu namanya, atap galvanis, ini diameternya hanya 4 mili, jadi hanya pengganti bor 4 mili. Kemudian ini tidak bisa dipakai terus-terusan atau nggak bisa diasah, jadi ini hanya dipakai 10 kali bor. Tapi kalau makainya hati-hati, waktu ngebor itu pelan saja, jangan terlalu ditekan, itu bisa awet sampai mungkin ya 20, 30 atau 40 kali masih sanggup ya mesin apa baut roofing ini. Nah, kita pakainya yang ujungnya ini aja. Ini sebatas ujung ini ya. Ya, jadi kita makainya ujungnya aja. Tapi keunggulannya harganya murah, friend. Ini harganya tergantung tokonya, ada yang 250 atau 300. Nah, ini murah sekali. Silakan dicoba untuk mengebor. Semoga tutorial dari saya bermanfaat. Matur nuwun. Sudah mampir ke channel saya. Terus support dan jangan lupa di-subscribe. Ben tambah mumbul channel-e, ben tambah mentul-mentul. Salam pas duluran, salam anak rantau gunung kidul, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.